Yang mahal niku kan kalau gua ngaji kan tak pernah ngaji ke pohon mahal. Oh. Mahal itu relatif. Tergantung juga. Kalau barang itu memang tidak mau dilepas oleh pemilik, iya, kita paksa. Kita paksa itu dah muncullah harga tidak wajar. Tidak wajar. Tapi kalau tidak kita paksa, kalau diberikan sama pemilik itu kesalahan kita. Tuh. Orang barang yang tidak mau dijual kita paksa dibeli kan wajar. Iya. Tapi kalau yang memang mau dilepas sama-sama yang lepas perlu lepas, kita perlu mengkoleksi, kan enak. Selamat pagi sahabat-sahabatku, pecinta bonsaiku dimanapun berada, dari kota desa maupun di kota. Semoga selalu sehat semuanya. Seperti biasa, kali ini kita akan menampilkan bonsai persiapan untuk saudara kita, sahabat kita di Jawa. Hari ini kita mempersiapkan bonsai untuk pameran dan kontes bonsai nasional, yaitu di PTBI cabang Banyuwangi yang diselenggarakan 31 Agustus sampai dengan 8 September 22 AWT Agrowisata Taman Suruh. Semua biar aruming bonsai Blambangan, yaitu di kelas prospek Pratama, Madya dan Utama. Kita ramaikan, kita meriahkan bonsainya di sana. Nanti kita sama-sama ramaikan, sahabat-sahabatku.
Kita kedatangan tamu Bapak Bekal Tunggul. Kita tidak tahu dia ada di sini. Selamat siang Pak D. Selamat siang. Ini kemarin-kemarin kita kan melihat Pak D-nya kontesnya cuma di Bali. Kali ini kita Pak D-nya akan keluar Bali. Oke Pak D. Jadi pada awalnya kan kita mau nyupport di Bali lagi, biar semua semarak dulu di Bali semakin meriah, semakin ramai, dan peminat cosplay semakin banyak. Tentunya yang kita ajak main cosplay kan semakin banyak. Tentunya pemudi-pemudi cosplay itu tersalurkan. Jadi untuk keluar kita kenapa sebelumnya tidak? Karena yang kita kejar kan bukan hanya piala, Pak. Kalau cuma ngirim pohon, satu dua, setelah itu datang bawa piala, kan bukan itu harapan utama. Harapan utama gimana bersilaturahmi, berangkat ke sana, pohon kita dikirim, kemudian kita bisa main ke sana, nonton pameran. Kita nambah ya, saudara. Kalian ketemu dengan saudara di sana, kemudian melihat pohon-pohon bagus, siapa tahu ada yang berjodoh, kan lagi. Sekarang dengan mengatur waktu, mudah-mudahan kita bisa ngatur waktu. Jadi kalau kita sudah siap waktu, kita kirim ke sana. Dan kita yakini bahwa kita akan main juga ke situ. Ya harus, Pak Dede. Kita cari suasana baru, Pak Dede. Mencari pengalaman. Nah, apalagi nanti kita akan keluar dari Bali, oh ternyata pohonnya ada yang bagus lagi. Gitu, Pak Dede. Saya super lagi. Yang penting kita pameran di sana, kita bisa nonton ke sana, itu poinnya. Poinnya juga satu, Pak De. Ya. Kita akan dapat pohon baru, gitu misalnya. Jangan tanya, Pak De. Untuk perubahan, masa pohonnya itu ya, aja. Dan sebenarnya sih kita ingin mengoleksi lebih banyak lagi lah, pohon-pohon yang kita sukai. Yang kita sukai. Masalah orang bilang, oh ini harus juara, ini tidak, kan kembali. Jadi tergantung lawan kontes juga, ya. Juara tidak juara kan tergantung lawan kontes. Iya, tapi pasti lagi bisa mencari saudara lah. Ya, misalnya sebelumnya pohon ini juara, sekali waktu kenapa tidak juara? Satu, lawannya berat. Dua, kondisi pohon mungkin kurang bagus, sakit. Iya, kemarin itu bilang, ini dulu berjuara, ternyata pohonnya sakit, jadi gak dapat. Makanya target kita itu bukan sih, yang terpenting. Kompak untuk iya, kita kompak semua, Pak Dede.
Makanya jika dalam pelaksanaan salah kata itu kan wajar. Wajar. Ya. Kita selalu kita maafkan. Kalau introspeksi terus ke belakang mungkin ya sudah, frustasi ya jangan main lagi. Kita tidak boleh frustasi lagi. Kita semangat, on your board gitu Pak Dir. Even saya itu kan kita bilang harus happy Pak Dir. Tapi latar belakang ini kan mulawal dari waktu. Karena semua yang penting setiap hari bonsai menjadi hiburan segar di rumah. Makanya tiang munculkan kemarin kontes rumahan itu. Jadi saya ingin pohon di rumah itu benar-benar menumbuh penyemangat. Jangan bahan gitu Pak Dek. Jangan bahan. Kalau bahan kita lagi 20 tahun dah ada. Kita bilang bahan itu 20 tahun lagi, tapi kita sudah tidak ada. Kita boleh menikmati itu mungkin adalah orang bersabar silakan. Kalau kita gimana ya, ingin menikmati di saat kita butuh. Sekarang kita butuh menikmati pohon, ya pohon yang jadilah tak boleh. Pagi-pagi ini kepada. Kadang-kadang begini Pak, pohon jadi pun itu tidak jadi Pak. Kita harus tetap jadi. Kalau tidak dirawat ya sama dengan pohon ini kan pohon tumbuh terus. Tumbuh terus kalau dibiarkan liar lagi. Nikmatnya di situ Pak, syukur, inspirasi, penyejuk. Semampu kita lah. Mata kita kan bagus nanti hijau-hijau gitu Pak. Kecuali kalau memang perlu dibantu dengan trainer, kita mohon dibantu. Kalau sekedar nyukur-nyukur ringan biasa kita yang paling terkesan kan baru bangun pagi. Mentari mau akan terbit, kita lihat bonsai di halaman dengan daun-daun kayak awan-awan, kemudian dihiasi dengan moon-moon pagi ini kalau luar biasa. Itu nikmatnya. Benar sekali Pak. Apalagi santigi yang sudah kayak cukuran awan-awan itu, terus ada sinar mulai terbit, kemudian ada embun-embun di atasnya. Kita lagi happy, maksudnya senang, menolak tua katanya pada bonsai itu loh deh. Betul, jadi merasa nyaman, senang kan tidak cemberut, kalau cemberut kesannya tua. Kalau bonsai ya aja kalau kita ya harus ini tadi, kita ada bimeng tadi. Ya, siap, ini tuh pebungul bimeng ini. Waduh. Nah, banyak ini banyak. Terima aja, pokoknya tiang suka kebetulan ada segar lagi lah. Terus beli Pak Dede, terus beli. Kalau suka ya. Iya. Pak Dede, ini untuk sahabat-sahabat saya, misalnya sahabat saya yang punya koleksi yang super, bisa tawarkan ke Pak Dede kan gitu Pak Dede? Boleh, kalau tawarkan. Kita berkedokar. Iya. Sepanjang itu sama-sama nyaman. Kami yang ambil juga tidak terlalu besar. Yang melepas barang juga biar tidak. Betul. Artinya kita aja untung misalnya kita makan akhirnya murah. Yang punya merasa menyesal kan tidak. Tidak begitu Pak Dede. Tergantung kualitas Pak Dede. Dan kita akan ketemu lagi. Betul. Kita hargai pohonnya Pak Dede. Memang kapasitas mungkin segitu kan Pak Dede. Mungkin ada isu di luar, oh kalau berbekal unggul pasti harga mahal aja karena biasa beli pohon mahal. Tidak juga. Saya mahal nih kok kan, kalau gue haji kan tidak pernah ngasih ke pohon mahal. Mahal itu relatif. Tergantung. Kalau barang itu memang tidak mau dilepas oleh pemilik, kita paksa. Itu dah muncullah harga tidak wajar. Tidak wajar. Tapi kalau tetap kita paksa, kalau diberikan sama pemilik itu kesalahan kita. Orang barang yang tidak mau dijual kita paksa dibeli kan wajar. Iya. Tapi kalau yang memang mau dilepas sama-sama, yang lepas perlu lepas, kita perlu mengkoleksi, kan enak. Enak. Selama ini kan kita gimana ya, pohon-pohon yang pada beli itu kan kualitas. Agak masuk. Nah, kenapa Pak Dede tinggi jualnya? Kenapa Pak Dede masih suka kan begitu? Betul. Masih sayang. Ada yang nanya kok mahal harganya? Tidak. Kalau memang minat ambil karena itu koleksi bagus saya. Koleksi yang jauh. Kalau mama berani ambil kalau enggak enggak apa. Karena kita kan target bukan harus dijual. Betul. Masih sayang. Oke Pak Dede. Terima kasih Pak Dede. Ilmunya Pak Dede juga luar biasa. Karena Pak Dede itu pejabat gitu ya, dia pinter. Kita belajar juga Pak Dede dengan Pak Dede gitu. Ya, lagian dari pengalaman turun di bonsai banyak sih yang kita lihat, yang mana harus kita simpan, yang mana harus kita buang. Artinya kalau semua kita pungut, semua kita ambil, mungkin jadi beban sendiri. Artinya hal-hal yang sudah tidak perlu, flashback yang tidak penting, kita memandang ke depan aja sekarang. Kita sayangi semua Pak Dede. Gimana syaratnya sekarang bonsai yang bagus biar tetap banyak bertahan di bonsai.
Dan koleksi bonsai Bali selalu bertambah dengan pohon-pohon yang indah. Betul. Di mana sejauh ini yang yakin tokoh-tokoh kita di Bali banyak punya pohon bagus, betul, tapi belum pernah diturunkan. Belum pernah kontes. Banyak karena, sekali Pak Dek, kita beliau banyak ingin menikmati di rumah. Kita syukuri juga. Dan dia salut. Kalau dia nggak bisa gitu, karena dia mengoleksi barang untuk yang masih di rumah. Dan konsep satu lagi, saya ingin menghibur teman-teman yang suka bonsai. Betul. Biar bisa melihat langsung. Yang belum suka jadi suka. Kalau datang ke rumah mungkin karena jauh, mungkin karena ada rasa malu dan sebagainya. Dimanapun kontes yang turunin, silakan lihat aslinya seperti ini loh pohon. Betul. Memang ternyata pohonnya super-super. Ya, kenapa beliau Pak Gede Punggul, Pak Gede Punggulnya juara? Karena pohonnya memang bagus. Kita mengakui itu. Yang konsepnya yang penting pohon itu sehat dan segar dia. Jadi kalau memang kondisi tidak bagus ya wajar lah. Siap. Terima kasih Pak De. Semoga ilmunya Pak De. Ya, semua sehat-sehat selalu. Salam ya. Bonsai. Pokoknya salam bonsai semakin mantap.